aurat kita ni istimewa untuk suami kita seorang saja. Saya tak mau hak istimewa saya dikonsili orang bukan suami saya. Dia kena faham itu betul ini. Kadang-kadang kita ini yang berkongsi ketika kita supaya orang lain dapat tengok juga. Kita war-warkan kecantikan kita untuk orang lain sama. Tak betul. Kecantikan kita, betul tak? Segoknya kita, putihnya kita, sebab contoh, berisikan kita, kuruskan kita. Itu untuk dapat istimewa suami kita yang satu. Sebab apa? Kalau kita tunjuk cantikan kita, aurat contoh, rambut, leher kan? Ini semua kau sambung-sambung bahaya. Tangan kau sambung bahaya. Menyebabkan kita ni mungkin difikirkan, faham ya? Dijadikan sebagai satu bahan pula oleh pihak yang tidak halal bagi kita untuk memikir tentang kita. Dia teringatkan kita. Jadi kita yang jadi punca sebenarnya. Kita dedahkan aurat kita. Tak maulah suami kita pun kecil hati lah kan. Dah banyak mas kawin mahal ya. Apa perlu kita buat jika kita ini dia soalan yang dia tafsir balik. Apa perlu kita buat jika kita menjadi imam dan pada masa itu kita sedang tahiyat akhir. Lalu kita sedang kita tak cukup satu rakaat lagi. Apa perlu buat minta penjelasan? Nabi beritahu lah sebuah hadis yang sahih. Nabi kata kepada kamu dalam solat tiba-tiba la yadi athalathun huwa am na'am athalathun huwa am arba'. Dia tak pasti 3 ke 4 rakaat. Dia tak pasti, maknanya syak, betul tak? Syak jawapannya tidak yakin. Kita mesti beribadat sampai tahap yakin. Kalau tak yakin pun akan berlaku zon. Dan zon tu mesti dilayan. Ada? Syak zon tu mesti dilayan. Diproses sampai ke tahap yakin juga. Ataupun hampir dengan yakin. Itu sewajibnya kita beramal dengan zon. Jadi, ini satu, dua ke tiga, dua ke tiga, sekian saya tak nampak lagi. Akhirnya kita kena ambil bilangan yang kurang. Kerana, bila kita contoh kita solat maghrib. Dua dengan tiga, tiga telah habis maghrib. Dua belum, tiba-tiba kita ada tahiyat akhir ni. Innaka hamidum majid as. Tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua. Kan, makmum belakang pun, tak tengok mereka pun tak kata apa. Mereka ni bagus. Jadi maksudnya, bila makmum tak tengok apa-apa, dia menambah perasaan ini, kita faham tak? Mungkin perasaan kita dah di akhir rekaan. Tengok kata lah, siapa tengok apa pun. Jadi kita, mana itu melebihkan faham, menambahkan lagi. Keyakinan kita. Tapi hati tetap dua, dua, tiga, dua, tiga. Faham tak ni? Jadi kita kena utamakan zon kita, kita layan. Layan maksudnya kita ambil jumlah yang kurang. Kerana bila kita ambil yang kurang kompom dah, kita akan lengkapkan yang lebih. Tetapi bila kita ambil yang dah banyak, barangkali mungkin kekurangan. Maka kita harus guna yang terlibat. Baik, saya nak beritahu Nabi beritahu begini. Bila berlaku syak begitu rupa, kita layan syak, kita ambil bilangan yang kurang. Sekiranya bilangan rakaat. Ambil yang kurang. Baik, takdir kata memang dah, takdir kata memang tak cukup sungguh. Itu penyempurna dan pelengkap semayang kita. Betul. Tetapi sekiranya syak tadi kita layan ambil yang kurang. Tiba-tiba memang hakikatnya dah cukup 3 rakaat. Itu pada ilmu Allah bukan pada ilmu kita. Itu pada ilmu Allah bukan pada ilmu kita. Itu dipanggil apa? Taghriman bisyayatin. Apa maknanya? Pada muka syaitan. Kok mana pun kalau aku tak cukup itu untuk sah ibadat aku. Tapi kalau dah cukup pun aku ambil yang aku meraihkan bilangan yang kurang itu sekian sungguh dah cukup itu pada muka awak syaitan. Mana awak tak boleh untuk hasut aku sampai melengah ataupun menyebabkan ibadat aku tidak diterima. Aku tetap lawan supaya diterima juga ibadat tadi. Itu Nabi beritahu. Tadriman di syaitan sebagai apa pada muka kepada syaitan. Sila. Ya. Oh. Ada sahabat tanya tentang robot. Baik.
muda turun tangga jadi mual panjang. Nah, saya akan masuk pada soalan itu. Bagaimana dengan robot masuk dalam patung-patung tadi ataupun tidak? Kita akan jumpa pada minggu harapan ini, insyaAllah. Dia akan contoh ciri-ciri yang macam mana. Boleh? Contoh, dia buat kepala orang, kaki kuda. Masuk dalam kategori mana? Ada semua dah pada alam nyata begitu. Ataupun sekadar orang kata khayalan, fantasi semata-mata. Contoh lah kan? Saya ingat soalan dia macam semua nak jalan yang mungkin nak pilih tak? Tanya apa nak? Ya, ni orang tak pandu. Mana sahabat kita pengen soalan tak nak? Ada soalan yang pernah disimpan kamu dan tak nak? Pengen soalan. Allah gambar di Facebook bayi dan contoh beri korang tak pandu jawab ke depan. Tak gambar anda profil pribadi dalam laman web nak pertemuan lebih kuat. Ke depan je lah. Saya halin tu Allah nak menyebabkan sesuatu yang hidup. Contoh kalau gambar yang sebarang je boleh. Saya beritahu tadi macam mana pula kalau patung yang tak sama dengan yang kita hidup. InsyaAllah. Lebih kurang nak share dengan robot bagi dia tahu kan. Ada tak alam benda hidup dia robot? Rupa api yang robot. Robot gambar je tak. Contoh sahaja. Ini cantik. Saya soalan ini not tertajuk. Saya pilih yang tu lah. Maaf, soalan ini not tertajuk. Okay. Tak cantik. Makanan darat boleh tak dicampurkan dengan makanan laut? Itu maksudnya dalam satu hidangan. Contoh ikan dengan ayam. Kita pernah dengar makan tangan. Tak boleh kita makan susu dengan ikan. Siapa beramai dah betul lah mama dia jadi otaknya tak bijak. Dia jadi apa? Orang panggil pengap. Kamu dalam bidang saya mungkin lebih jelas kau tentang daging ikan kan. Saya pun tak pandai nak jawab dia ikut kebaikan apa dah kebaikan ataupun faedah ataupun di mana tidak baiknya bercampur tu unsur tadi darat dengan laut. No? Kerana suku siapa dapat gajah nak ada tak? Ini tugas kamu. Ada sama. Ada putih. Duduk putih. Ha? Duduk putih. Okey. Tugas. Nampak. Itu masuk lompok kali ya. Lompok. Dan sebenarnya memang tak ada. Tak ada dalam pepatah syarat dia kata la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Kamu jangan makan ikan serta minum susu. Dia bukan masukkan ikan susu, dia maknanya susu tu dia apa dia? Daging-daging kan. Dah tak lama tadi. Manakala ikan tu pula dia panggil kehidupan air. Begitulah. Saya nak beritahu setakat tu lah. Kapan nanti kita cuba kita check. Mungkin faktor yang lebih jelas. Jadilah jadi. Buat main soalan pun tak faham jadi setakat tu. Santan kelapa, kelapa apa? Santan darat. Santan apa? Enak betul hidup.